datang di Kukuya Nanya-Nanya episode. Ya banyak lah, capek gue ngitungin episode segala macam. Gue masih orang harus episode-episode. Gue gak tau nanti dulu dari editan juga kayak apa, gue juga gak tau. Nama lu siapa? Rido bang. Rido? Rido Roma? Rido Roma? Tapi bukan. Kenapa iya-iya aja tadi? Iya aja bang. Kenapa iya-iya aja? Kalau Rido Roma tersinggung, kenapa lu ketawa sih? Emang ada yang lucu ya? Enggak. Kalau Rido Roma tersinggung gimana? Dengan lu iya-iya aja, orang saya bukan dia gitu. Enggak kenal. Iya apalagi lu enggak kenal, kenapa lu pas gua tanya Rido Roma lu iya-iya aja? Dari kecil di kata Rido Roma gua. Lu kenapa gak terima? Lu bisa tuntut tau ke pengadilan. Saya tidak terima dipanggil Rido Roma. Saya dan Rido Roma orang yang berbeda. Saya tidak ngefans sama Romy Rama. Kan bisa kayak gitu. Kenapa lu gak gitu aja ke teman-teman lu yang bully itu? Enggak sih bang. Jadi lu gak apa-apakan bully? Gak apa-apa lu sama bully? Enggak lah, boleh. Bully itu tidak harus dihapuskan dari bumi ini. Kenapa lu iya-iya aja berarti di Rido Roma ini? Gak tau bang. Oke Rido Roma, lu kerja apa? Kerja bang. Daerah mana? Kuningan. Ngapain kesini? Ini kan jauh banget dari Kuningan. 10 kilo. Gua di Depok. Apalagi ini lebih jauh lagi dari Depok. Hah? Kendot ini. Fatmawati. Kan bisa lewat Pasar Minggu. Kenapa harus lewat Fatmawati? Gila macetnya. Nah, lewat sini juga macet sama aja. Lu mah cari-cari alasan aja. Lebih ini. Kalau lu emang pulang kenapa lu berhenti di sini? Lah ini nikmatin waktu aja bang. Kan nikmatin waktu juga bisa di rumah. Bisa di Depok. Emang lu pikir di Depok enggak bisa nikmatin waktu? Gue pulang 2 jam bang jalan, mendingan gue di sini dulu, malam baru lancar jalan. Malam juga orang kalau berpikiran 1000 orang kayak gitu gimana, macet-macet juga di jalan, sama aja dong. Kalau nggak macet, kalau mikir macet nggak pulang-pulang gue bang. Ini kalau hujan sampai subuh gimana, lo kan nunggu di sini. Ada jas hujan bang. Jadi sama aja kan, pada akhirnya pulang-pulang juga. Iya. Nunggu, jadi kayak percuma dong, ngapain nunggu berarti? Nunggu diusir. Detik kali. Berapa yang pas lo ngelakson ketika lampu merah udah hijau? Hijau, 5. Jadi ketika detik kelima lo langsung tantin-tantin kayak gitu? Enggak sih, pelan aja. Jadi gimana? Tin gitu. Buat apa tin? Gak kedengeran juga yang di depan. Takut depan gue ketiduran kan? Ya enggak, masa orang ketiduran? Kecuali ketiduran. Dia diabetes gua yang parah. Gue ketiduran soalnya. Ya kan dia, lu bukan mereka. Mereka Hah? Bukan lu. Lu bukan ya, mereka, mereka kali. Bukan lu, kenapa? Ya kali bang. Kali kenapa? Ketiduran juga. Kenapa lu menjudge orang bisa ketiduran di depan sih? Hah? Kenapa lu harus di depannya udah menjudge orang bisa ketiduran padahal belum tentu ketiduran? Mereka kenapa kayak gitu sih? Tahu bang, lanjut lah. Kenapa lu yang suruh gue lanjut sih? Nanya apa lagi? Kenapa lu gak mau ditanya emang? Lu siapa? Lu presiden? Kalau ditanya gak mau banyak-banyak? Enggak. Kalau makan udah jatuh lebih dari 5 menit, masih boleh dimakan gak? Jatuhnya di mana dulu? Kalau jatuhnya di Indonesia? Jatuhnya di Indonesia, kalau jatuh di Indonesia gimana? Boleh gak kalau makanan udah 5 menit? Kalau jatuhnya di... Kalau di Indonesia jatuhnya? Nah, enggak boleh dong. Enggak boleh? Enggak lah. Lah emang kenapa Indonesia? Enggak boleh barang-barang jatuh di Indonesia dimakan? Enggak bang. Lu enggak suka Indonesia? Suka. Terus kenapa kalau ada makanan jatuh di Indonesia enggak boleh dimakan? Enggak boleh aja. Udah 5 menit? Enggak boleh aja. Ya 2 menit? 2 menit boleh. 2 menit boleh? Kalau di WC? Yang mana ada orang makan di WC bang? Ada, gua makan di WC. Enggak. Ada, gua itu... makan di WC. Tandanya gue makan beng-beng di WC. Jadi nggak boleh kalau jatuh di WC. Kalau orang latahan boleh biar ngilangin. Kenapa latahan. Jadi orang latah? Emang iya. Emang emang kayak gitu. Emang lo pengobati latah? Kali lu latahan? Enggak, gue nggak latahan. Kenapa orang kalau masak Indomie hasilnya nggak kayak dibungkusnya? Itu pemanis bang, bungkusnya. Bungkusnya manis gimana? Orang bungkusnya permen? Enggak. Iklan lah pemanis. Pemanis? Enggak. Emang kayak gitu aslinya. Kenapa nggak pernah sama? Kenapa nggak dibuat? Kalau gitu kenapa bungkusnya kenapa nggak dibuat sama dengan hasil yang kita bikin? Enggak. Kenapa enggak? Beda. Kenapa beda? Kan banyak modal di Indomie bang. Itu telur, ayam. Nah iya kenapa kita pas bikin nggak kayak gitu hasilnya? Kan penipuan namanya dong. Iya sih. Jadi Indomie penipu? Enggak sih. Ya kalau tergantung budget bang. Kalau mau menuhin yang sesuai di itunya ya kita harus ngeluarin budget lebih kayak membeli ayamnya. Kenapa gak bisa langsung aja? Gue maunya langsung aja tanpa budget gimana? Kenapa kalau gelas karton gak bisa pecah? Gelas karton? Ya. Gelas karton kayak gimana? Yang gelas kertas itu? Iya, kenapa gak bisa pecah? Gak bisa. Kenapa? Gak bisa. Ya kenapa? Robek bisa. Gimana kalau Dian Sastro berpuisi pecahkan saja gelasnya tapi itu gelas karton? Kan susah. Cantik gimana bebas sih bang?
lah kenapa lu jadi mengira orang cantik gak cantik, lu kayak majalah-majalah online-online gak jelas lu, wanita cantik ini kan cantik itu relatif, kenapa lu harus kayak gitu? Iya, orang cantik bebas intinya gitu. Jadi kenapa gelas karton gak bisa pecah? Gak bisa, tempat gua gawe gak bisa. Bisa kayaknya. Gak bisa. Kalau dibekuin dulu, bekuin sampai beku banget ya. Sampai keras, dilempar pasti pecah. Faedahnya apa bang? Bisa gitu. Pecah? Gak bisa bang. Bisa pecah tapi kan, yang penting kan bisa pecah. Iya, iya. Ekspresi lu harus emang kayak gini bang. Tadi sampai mana lagi? Kenapa lu kalau ketawa kayak dibuat-buat sih? Enggak. Iya. Hidup gua ketawa doang. Ya kenapa lu udah kelas dibuat tuh? Tuh kayak dibuat-buat enggak natural kayak dibuat. Kenapa lu ketawa aja. Karir lu buat apa? Gua bukan bos lu. Ya gua harus ketawa karir gue. Di depan gua. Ketawa karir kan bukan buat gua. Gua makan gua. Enggak tahu ketawa karir. Enggak. Contohnya gimana? Ketawa karir ketawa yang bisa meningkatkan jabatan lu. Lu enggak pernah ya, makanya lu, jabatan enggak. Lu juga enggak naik-naik. Jabatan gue itu gitu, aja. Gitu aja. Selama 4 lu harus, tahun harus ini. Belajar ketawa karir. Sudah belajar. Cara yang gini coba lu ngomong gua. Coba lu seolah-olah bos gua. Ya. Coba ngomong apa kalau seolah-olah bos gua? Misalnya lu bos gua. Coba lu bos gua. Ya. Lu ngomong apa? Negor kita. Ya, negor salah apa? Itu serah. Gua jangan ngobrol-ngobrol sama bos sih, Bang. Ini misalnya coba. Hah? Coba. Kamu kerja telat. Anjing. Gitu caranya. Ya, Bang. Lu boleh latihan ketawa karir aja udah di sana. Enggak udah boleh pergi kok. Udah boleh pergi kok. Oke, sip. Udah pulang ke Depok sana. Lu pulang ke mana? Gak nanya, udah silakan. 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 Anjay. Silakan. Ya. Ya. Silakan pergi dari sini. Oke, sip. Ha, ha, ha.